cuba melarikan diri daripada sekatan jalan raya. Seorang lelaki nekat memandu melawan arus sehingga menyebabkan kemalangan di kilometer 355.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, akibatnya sebuah kenderaan yang berada di lorong kanan arah utara tidak sempat mengelak lalu bertembung dan berpusing beberapa kali. Kejadian pada pukul 6:06 petang. Lelaki tempatan berusia 34 tahun telah memandu melawan arus di lebuh raya itu dari susur keluar sungai menghala ke selatan. Satu lagi kenderaan yang berada di lorong kiri arah utara juga tidak sempat mengelak lalu melanggar kenderaan tersebut. Kesemua pemandu tidak mengalami kecederaan. Terdahulu tular satu video di media sosial mengenai kejadian itu.